bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Mama sore ini ikutin ya, ayo. Katanya di sini ada kates daun kates Jepang. Seperti apa daunnya? Lihat yuk. Mama juga penasaran. Kates tapi bukan kates, cuma daunnya aja renyek-renyek hijau. Katanya juga bisa untuk sayur dimakan. Mau dioseng atau dibuat lalap gitu, atau kalau yang kreatif sih bisa juga ditumpuk-tumpuk lebar, bisa bikin buntil ya. Nah ini nih, ini nih daunnya, hijaunya hijau pekat, hijau tua, sama seperti kates ini. Tapi kecil-kecil, cantik lagi ini bentuknya. Sama persis seperti pepaya kates. Mama petik satu ya. Mau petik aja, sayang banget. Subur, hijaunya hijau. Ini, nah ini renyah banget. Bentuknya begini, begini bagus, cantik ya. Ini, terus subur banget hijaunya. Tuh, dari sana mama jalan ke depan ya. Ini paling ujung nih. Paling ujung tuh di sini. Terus sampai ke sana. Udah sampai, cuma sampai sebatas itu aja. Nah, sampai ini yang subur banget, yang hijau banget. Lebat banget. Juga di sini di bawah nih ada bunga bunga beginian. Bagus juga di pinggir jalan. Seharian ini mamah itu ngukir buah karena daripada bingung mau ngapain, di rumah bengang-bengong, di belakang rumah ada jambu. Jadi tadi mama udah metik jambu. Lihat juga nanti ya mama metik jambunya kayak apa. Ini sekarang mama coba penghias bawahnya di apa maksudnya? Biar ada hijau-hijaunya gitu, kayak kemarin bengkuang bawahnya pakai ini. Coba sekarang jambu itu dipakai ini bagus nggak ya. Coba, mamah mau metik ini nih, banyakan dikit ya biar agak tebel nih. Aduh, ini suburnya. Coba sekali-sekali mau coba buat lalap ya. Nanti pakai ayam goreng apa ikan asin. Pengen juga nyobain rasanya enak nggak? Mama sih paling suka makan, pokoknya yang wajib ada tuh sambel. Ya, wajib ada tuh sambel. Nah, di sini tuh depan rumah jalan raya. Ini. Yuk, ikutin mama ngerangkai buahnya kayak apa ya. Ikutin terus. Hey, mama baru metik jambu ini, nanti mau dibuat bunga ya. Ikutin terus ya kegiatan mama hari ini. Ini jambu merah. Itu ada 5 jambu yang masih kecil-kecil biar aman, nggak dimakan semut atau dimakan kelelawar, mungkin bajing juga. Jadi mama blongsong tuh, nanti hasilnya biar bagus.
walaupun nggak bisa dimakan. Ini jambu kluthuk asli ya, bukan stekan, bukan yang dikawin-kawinkan gitu. Masih tebel kulitnya, nggak begitu manis. Kalau yang sudah di stek itu biasanya kan manis ya. Gitu aja ya. Yuk, ikut. Mau ditumpuk gini aja coba, bagus nggak? Daunnya sih memang cantik, bentuknya artistik, kecil, mini, mungil, begini, bagus juga. Ini begini bagus nggak ya? Merahnya belum kelihatan banyak. Ini tambah ini. Ini kalau tengahnya lebih kecil, udah lunak ini, bisa ambrol. Jadi mama sisakan agak besar. Gini. Gimana, manis nggak? Mama belum lihat dari depan nih. Coba nanti ditukar posisi. Ini hasil karya mama atau hasil keterampilan mama. Semoga kalian terhibur dan suka dengan keterampilan mamah ini. Jangan lupa dukung mamah terus biar mamah tambah semangat. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Manis. Cantik lagi warnanya. Salem-salem orange gitu. Belum begitu tua. Ini sebetulnya enak juga jambunya, karena terlalu banyak daripada jatuh, busuk. Ini tadi mama ambilin aja, yang lainnya masih banyak di atas. Tunggu selanjutnya. Terima kasih.